Alhamdulillahirabbil alamin nasta ala wa nasta'inu ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahabat persis jabar alhamdulillah kali ini kita jumpa lagi di acara bincang-bincang Ramadan yang ditemani oleh saya Wajimat juga ditemani oleh teman saya Kang Haji Isma, Kumadamang Kang Haji, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga per, sahabat Persis Jabar Bahwa di tengah-tengah kita telah hadir Narasumber al Ustadz Kiai Haji Iman Setiawan Latif SH Dan beliau adalah ketua PW Persis Jawa Barat Di tengah kesibukannya dalam keseharian beliau masih sempat nah. untuk hadir di tengah-tengah kita. Kuma al Ustad, nah. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah, saya Damang Kuma wajibat, sehat. Kehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, eh, sahabat Tersis Jabar, untuk mengawali acara ini. Mari kita dengarkan pengantar dari Al-Ustadz Kiai Haji Iman Setiawan Latif. Mangga Ustadz. Alhamdulillah, syukurillah <Sessizukur> Allah, wa syeduhallah, wa wa rasuluh, alladhi la ba'da, Sahabat persis jabar yang dirahmati Allah taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, dan kita berharap kita termasuk tergolong kepada orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada hari akhir, dan kitab-kitabnya, harus mempersiapkan segala sesuatu ini. Karena kalau kita bayangkan Pak, pada, pada tahun ini <tuh> adalah merupakan Ramadan yang terakhir, tentu karena kan kita tidak tahu usia kita. Apakah akan sampai atau tidak Mudah-mudahan di bulan Ramadan sekarang ini Juga tidak sampai usianya mm. Kalaupun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita semua Tentunya persiapan uh, Harus disiapkan Sebaik mungkin Bahwa dalam menghadapi Ramadan ini ada minimal ada empat Yang pertama Dan kolbu Persiapan hati kita Ruh kita untuk sampai pada bulan Ramadan Yang kedua Dan badani Persiapan fisik kita Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan Kita malah sakit Sehingga ya. tidak bisa menunaikan Kewajiban untuk sahur, Para dan lain-lain Oleh karena itu mumpung masih ada Waktu beberapa hari lagi kita uh, Siapkan uh, Badan kita Jangan sampai misalnya makan e, berlebihan terutama mungkin yang apa namanya yang pedas ya. Kemudian juga tidak begadang dan pokoknya harus sehat. Yang e, ketiga dan ilmi. Nah, ini yang sering kali kita lupa. Karena sebagai manusia, kita sering kali lupa apa yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan ini makanya kita membaca kembali kemudian mempelajari atau bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang e, bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan sunnahnya apa kewajibannya apa yang tidak boleh seperti itu sehingga kita e, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah jangan sampai cek bahasa sunnah lama hehehegawe tega pakai jadi setelah kita capek jauh so, segala, rupa, segala rupa tapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT yang keempat terakhir adalah idanilmi'i danmal persiapan harta kita kenapa? apakah memang kita harus banyak harta sehingga masuk bulan Ramadan itu kita mempersiapkan misalnya Uh, makanan minuman atau minyak goreng yang sekarang mahal dan langka ya hmm. atau daging atau menjelang Idul Fitri membeli baju pakaian sepatu dan bukan bukan untuk itu apalagi untuk poya poya tidak tapi in dan mali persiapan harta itu untuk lebih banyak berinfak sedekah amal jariah kemudian zakat sehingga uh, itu juga bisa membebaskan apa uh, diri kita dari uh, apa namanya kotoran-kotoran. Oleh karena itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutibhalaikum ushiyam kama kutibhal ladzina min qablikum la'akum Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu taala melaksanakan ibadah di bulan ramadan saum salat dan yang lainnya sehingga kita keluar dari bulan ramadan ini menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada allah subhanahu wa taala demikian terima kasih ya terima kasih ustadz jadi sahabat persis jabar telah didengarkan tadi pengantar dari ustadz bahwa menjelang Ramadan itu tentu saja kita harus persiapkan segala sesuatunya, bukan hanya fisik, pesak maupun uh, hati kita. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kali ini, Ustad ada mungkin pertanyaan pertama yang dari saya, yeah. ya seperti ini bahwa sholat itu disyariatkan ketika Nabi Isro Mi'raj yeah. Nah. Kalau untuk saum itu sendiri, kapan mulai disyariatkannya untuk menjalankan saum itu, dan apa dasar hukum wajibnya untuk saum Ramadan? Iya, uh, terima kasih, wajib. Jadi, kalau saum itu disyariatkan kepada Rasulullah SAW, juga disampaikan kepada kita, itu uh, pada bulan saban, khususnya, uh, terutama, apa namanya, tepatnya hari Senin tanggal 10 Rajab tahun 2 Hijriah jadi setelah satu tahun setengah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. nah pada bulan Sabah tersebut eh, disariatkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan eh, Saum di bulan Ramadan jadi eh, dengan eh, perintah dari Allah SWT eh, dalam surat Al-Baqarah tadi Ya ayuhal amanu kutiba alaikum kama kutiba ala ladhina min kubikum Sampai ya apa namanya ada syariat-syariat lain di 184 sampai 187. Jadi eh, apa namanya itu disyariatkan beberapa kalinya ketika eh, setelah kurang lebih Uh, Rasul juga pada waktu itu kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat dari apa namanya? dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi setelah itu karena memang di periode Madinah lah sebetulnya Perintah-perintah ya. uh, ibadah itu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa periode Makkah, Makkiah itu, uh, itu adalah untuk memperkuat tauhid keesaan pada Allah Subhanahu wa Sedangkan untuk uh, ya, kecuali sholat ya, kalau sholat itu diperintahkan di bulan apa namanya di periode Mekah. Tapi di Madinah itu banyak sekali perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu, Pak Haji. Terima kasih, Isan. Nah, Pak Sahabat Persis Jabar, sepertinya Kang Haji Isma sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Ustadz. Untuk Uh, ada apa saya. Uh, ini satu pertanyaan kalau kita bulan suci Ramadan itu uh, disebut bulan Ramadan itu disebut uh, dengan bulan suci sehingga untuk menjalannya ada sebagian orang-orang yang mengadakan tradisi khusus seperti keramasan, yaitu yeah. gitu kan, terus bermaaf-maafan. Apakah uh, dalam Islam itu ada dalil yang e, menyebutkan hal tersebut. Mohon ya. Terima kasih Kak Haji Ismail. Jadi memang e, kenapa bulan Ramadan itu sering diidentikan dengan bulan-bulan yang suci, bulan penuh berkah ampunan, karena memang e, bukan tanpa alasan Rasulullah, Rasulullah SAW pernah e, bersabda dalam salah sebuah Hadis kulu amali ibnu Adam lahu jadi sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya baginya bagi kita uh, Illa kecuali sahur jadi fa'in li itu adalah untukku kata Allah swt jadi bahkan uh, yang membalasnya pun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memang uh, Ramadan ini, dia apalagi Saum ini, jadi kita nilai memang amalan-amalan yang uh, langsung dijamin oleh Allah SWT, istimewa. Nah, ada pun uh, kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan penyambutan bulan Ramadan lah, dengan berbagai hal gitu ya. Ada yang mandi, bahkan di sungai, bahkan ya, berkeramas, kemudian apa namanya dengan e, berbagai hal lain ya memang kita di yang pertama tentu jelas bahwa kita diwajibkan untuk suci dari hadas jelas kalau kita menghadapi bulan Ramadan ya kalau suci dari hadas tidak boleh kita memiliki hadas nah oleh karena itu ya <tuh> kalaupun itu diniatkan misalnya untuk kramas gitunya kemudian bersuci apalagi ya Banyaklah ya, uh, diniatkannya itu memang suci dari hadas saja, karena untuk melaksanakan saum. Bukan menghadapi, khusus menghadapi saum. romadun, tidak ada itu tidak ada dalil. dalilnya. Termasuk ketika bermaaf-maafan, tradisi bermaaf-maafan. Secara dalil itu tidak ada hadis Adi. ataupun keterangan, bahkan dari Al-Qur'an saja, firman Allah tidak ada. Karena itu memang tradisi dan kebiasaan. Jadi, kalaupun itu dilakukan, ya, eh, apa namanya, tidak menjelang bulan Ramadan saja, kan? Jadi, hmm. dalil khusus tentang itu tidak ada, Pak. Jadi, tidak ada dalil khusus untuk keramas dan bermaaf-maafan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tapi kalau untuk uh, suci dari hadas itu harus betul, sewajib, ya, betul, wajib, gitu kan? Benar. ya. betul-betul. Jadi, ketika kita memiliki hadis, ayah hadas betul. ya harus mandi besar, ya, kan? Betul. mandi junub. kalau tidak, kita tidak memiliki hadas ya tidak betul. tidak usah tidak mandi besar. Malah gitu. kita kan suci, iya, ya. itu jadi Kang Haji sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz. Hmm. Jadi, artinya benar-benar kalau Ramadan itu hal-hal yang serius, jadi apa yang... Uh, awalannya itu harus seperti apa dan percampuran antara tradisi dan apa yang sebenarnya harus diwajibkan, udah jelas itu ada di uh, hadis ya. dan Quran, nah kemudian Ustadz, ya. bahwa kalau melihat seperti ini dan jawaban jawaban dari Ustadz bahwa begitu seriusnya ibadah Saum Ramadan itu, tetapi tentu saja sebagaimana dalam sholat pun ada orang-orang yang tentu yang boleh untuk meninggalkan atau melewatkan uh, sholat, Salam. tapi untuk saum sendiri uh, siapa saja orang yang boleh untuk meninggalkan saum. Iya, uh, pak Haji. Jadi memang setiap ibadah itu kan terbalik saum gitu ya, termasuk haji pan juga kan itu kalau ada yang membutuhkan nah, untuk saum ini memang ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan saum. Yang pertama, ini apa namanya sesuai dengan urutan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyama ma'dudat famankana minkum maridun. Jadi orang yang sakit. Jikalau barang siapa di antara kalian sakit, au ala safari safarin. Jadi safar. Safar. tuh min ayamin ukhor jadi orang yang sakit urutannya itu kemudian yang kedua yang safar melaksanakan perjalanan itu boleh diperbolehkan untuk meninggalkan saum tapi diganti di hari yang lain di hari yang lain apa namanya dengan saum bukan di bulan Ramadan tentunya kemudian ya selain itu orang yang berat menjalankan ibadah saum yang ketiga itu. Kalau orang yang berat misalnya karena memang memiliki ketika jihad misalnya jihad yeah. disabilillah kan sangat berat itu. Ketika berperang di jalan Allah. Kemudian yang keempat wanita hamil yang menyusui ya apalagi yang haid dan nipas itu kan tidak diperbolehkan itu bahkan bukan bukan apa bukan harap. itu malah haram tidak boleh tidak boleh saum kan gitu ya. Yang kelima ya orang yang kalau misalnya uh, di apa namanya uh, menjalankan ibadah saum itu malah menjadi madoron. lima faktor itu ya. ya lima faktor jadi yang sakit musafir kemudian orang yang berat menjalankan saum apabila memang apa sah, orang lansia lah misalnya ya, ya. lanjut usia misalnya uh, itu akan uh, kemudian yang kelima wanita haid Nifas, kemudian apa namanya penyusui haid, nifas, kemudian yang kelima orang yang memang uh, memiliki sebab-masabab membolehkan uh, tidak sahur Jadi ada lima itu. Iya. Terima kasih. Tapi tentunya uh, sebentar. Jadi uh, nanti bahwa saum itu wajib Ya, harus dikono, gitu harus diganti di hari yang lain, di bulan yang lain. Kalaupun tidak mampu karena memang lanjut usia gitu ya atau memang karena menyusui kemudian menyusui lagi ya. hafal ah, hamil lagi Amil misalnya. Ya, ya. <laughs> gitu ya tidak mampu lah karena kan bisa jadi maduro itu bisa apa namanya? fidyah ya. uh, membayar apa namanya? melakukan fidyah gitu. Oh jadi artinya tidak betul-betul bebas ya oh, jadi iya. harus diganti harus diganti karena itu kewajiban gitu, kewajiban betul-betul sekali terima kasih dan ya. dan Kang Haji kayak sepertinya Kang Haji masih penasaran itu ada yang ingin ditanyakan silahkan Kewajiban uh, memang ada ke rasa kepenasaran gitu dari apa yang dijelaskan Ustadz uh, Iman uh, tapi saya akan menyoroti uh, satu sa satu dari lima yang bisa yang membolehkan ya. untuk tidak menjalankan saum di, ya. di Ramadan itu itu mungkin dalam hal ini, eh, dalam hal sapar kan? ya. karena kalau Sapar itu kan kita dapat rusuh, ya bisa meninggalkan, eh, memberikan, Allah memberikan kemudahan untuk berbuka. Ya. Nah, yang, di, yang satu pertanyaan bini, Yusuf. apakah lebih utama mana berbuka ketika Sapar ya. atau melanjutkan? Saum yang kita lakukan. Sih. Nah, ini sebetulnya uh, kalau melihat Imam um, Imam yang empat yang masab yang besar ya itu beserta para sahabat dan tabiinnya uh, itu sebetulnya yang pertama membolehkan sah, sah. itu mau saum ketika Sahar. perjalanan, Sapar atau uh, berbuka itu tidak ada tidak ada tidak ada pertentangan oh, tidak, tidak. di antara para sahabat di antara uh, tabi'in -tabi bahkan Mahzab, imam masab yang empat uh, tinggal mungkin uh, mana yang lebih baik sebetulnya apakah kita meneruskan saum atau tidak yang pertama uh, jika kita melaksanakan apa namanya safar lalu melaksanakan saum eh uh, itu sama mudahnya tidak berat itu disarankan untuk terus melaksanakan sahur jadi eh, karena kenapa dalilnya itu kan rasulullah SAW. itu pernah mengadakan perjalanan Berseberapa para sahabat dalam panas yang terik di gurun satu gurun itu eh, yang lain para sahabat itu berbuka rasul tetap sahur jadi eh, diperbolehkan Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melaksanakan tetap saum ketika sah safar, berarti kan lebih cepat untuk menggugurkan kewajiban. Kan saum itu kewajiban, saum ya, Ramadan iya. itu. Kalau kita melaksanakan apa namanya tidak tidak saum lalu mengqono, berarti kan kita menunda ya, sebetulnya, ya, menunda jadi hutang, ya. ya. jadi hutang kan ya. gitu ya. Nah, kan akan lebih baik ya. kalau misalnya itu dilakukan kewajiban itu uh, apa namanya? Uh, kemudian yang Ketiga, e, kalaupun misalnya kita biasanya, gitu ya, saum di bulan Ramadan itu terasa ringan, gitu. Ya. Karena semua, hampir semua umat Islam itu saum. Tantangannya pun ya tidak terlalu, Sebenarnya tapi kalau ringan, misalnya ya agak ya, ringan lah, agak ringan walaupun. Tapi kalau kita mengkolok orang lain tidak saum. Ya. Nah ini bagi beberapa orang, bagi kita ya agak berat, hmm. tapi bukan berarti tidak boleh kita apa namanya hmm. berbuka. berbuka ketika safar itu boleh, apalagi kalau itu menjadi mandorot bagi yeah. kita misalnya dalam safar itu, dalam perjalanan itu berat sekali, hmm. sehingga kalau kita terus-menerus melaksanakan sahur bisa jatuh sakit, kehausan dehidrasi dan lain-lain, itu harus bahkan gitu, jadi harus berbuka, kalau memang itu sangat memberatkan bagi kita jadi sebetulnya tidak ada pertentangan tinggal dari kita saja sebetulnya eh, apa namanya kemampuan, keinginan serta apa namanya eh, keimanan kita untuk melaksanakan saum atau tidak. Jadi dalam arti kata eh, bahwa masalah ini tergantung sama kitanya. Iya, betul. Betul, Mau beraksi, mau, silakan, berubah, silakan. Silakan. mau silakan. Jadi tidak ada tidak ada keutamaan, tidak ada Ya, ya, yang ya, bagian kan aja. sekarang ini, kalau perjalanan di kan tidak selalu tidak berat, berat lah. Oh, ya. Kalau ke luar kota, ke, ke, ke luar mobil, Jawa, ke sekalipun gitu. kan harus pakai pesawat ya, turun burun, burun, kan burun. Ya masih tidak kuat lah. Dulu. Betul, tidak betul. seperti dulu, ya. dulu, kan, dulu itu berjalan kaki pakai unta, panah, ya. kuda gitu ya. Sekarang sangat mudah sekali, termasuk juga kalau orang sakit itu ya bisa ya, yang tadi ya. saya sebutkan, jadi. Ke, ada kriterianya kalau sakitnya cuma sakit biasa-biasa ah, dan iya, betul. masih sanggup, masih ya sanggup, betul. teruskan betul. saja. Teruskan betul. saja. Betul. Kalau misalnya memang sakitnya tidak apa namanya betul. tidak berat, betul. kemudian saumnya tidak menjadi mandorot, teruskan betul. saja. Iya, karena betul. jangan dipakai alasan, wah saya pergi nih, padahal cuma sampai ke kabupaten terdekat, sudah <laughs> <laughs> udah buka betul. aja deh. Kayak <laughs> tidak seperti itu saja. Betul. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin? Uh, Pak Haji, rasa cukup. Saya terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini juga uh, banyak mewakili dari orang-orang yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, ya. Amin ya allah. Ya, terima kasih. Demikian sahabat Persis Jabar telah kita dengarkan bersama bincang-bincang kita pada hari ini. Dan ini bukan yang terakhir. Pada saat-saat ke depan nanti. Masih kita teruskan untuk acara seperti ini, dan untuk itu, semoga uh, Ramadan tahun ini kita dapat menjalankannya, menjalankan saum dengan sebaik-baiknya. Dan seperti Ustadz tadi bilang, bahwa anggaplah ini saum yang terakhir supaya kita lebih serius dan mudah-mudahan uh, saum kita menjadi saum yang terbaik di tahun ini. Itu saja. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Kang Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.